Itu Ustaz, saya tertarik yang pertama dia Ustaz, ya. Yang kali yang kedua tu pandangan sajalah, apa-apa catur kan. Yang pertama tu ya, memang betul Ustaz, kadang-kadang kita lihat orang dah berumur Ustaz, tapi dia punya lagaknya macam orang muda Ustaz. Kadang-kadang mengalahkan orang muda. Kadang-kadang dah berumur nenek dah pakai, kadang-kadang pakai skirt lagi Ustaz. Contohnya ya, 70 tahun tak semayang lagi Ustaz. Silakan Ustaz, katanya tak dapat seru. Yalah, kita faham ya, bahawa inilah dia sebenarnya dipanggil ujian dunia ni. Allah tak nak boleh nak buat kalau dunia ni susah, dunia ni tak seronok, boleh kan? Maknanya dunia ni semua orang pakai nak mati leka, boleh, apa masalah sangat kan? Maknanya kan buah macam-macam, ada buah manis, buah masam. Allah boleh buat. Dunia ni Allah nak buat masam, buat buah masam pula. Dunia ni Allah nak buat pahit, boleh. Maknanya orang duduk dunia kira nak mati leka. Tapi pasal Allah jadikan ujian. Ini ujian. Jadi maknanya, ialah kita nak faham bahawa prinsip ujian tu. Ya, bahawa kita ni memang diuji dengan dunia. Diuji. Saya diuji, Ustaz Fauzi diuji, Ahmad diuji. Semua kita diuji. Macam-macam lah. Diuji dengan harta, diuji dengan wanita, yang diuji dengan pangkat, diuji dengan jawatan, diuji dengan umur. Ada orang umur panjang, dia rasa, dia kata saya, tengok dia kata 80, dia kata, okay, lah, steady, dia kata. Kan, sweet 80. 80 pun sweet lagi. Nak kata benda, pasal dia diuji dengan umur. Kan, jadi ada orang diuji dengan sihat. Sebab tu macam Ustaz Fauzi sebut tadi, dunia mazratul akhirah. Dunia ni sebenarnya ladang. Sebab tu Allah tak nak uji kita dengan dunia. Tapi kita ni tuan-tuan, bila orang beriman, dunia ni dia jadi suatu benda advantage. Nah, kita cakap advantage sikit lah kan, pasal on air ni. Makna dunia ni advantage. Sebab tu, orang yang beriman, dia rasa bahawa dunia ni ladang. Yeah. Tapi kalau orang, macam kita lah tuan-tuan, kita ada tanah. Tapi orang yang tak tahu nak buat apa dengan tanah, dia jadi semak. Betul tak? Tapi kalau orang yang ada inisiatif, dia mikir tanah ni boleh bagi manfaat, maka dia menanam buah, menanam pokok, buat rumah sewa. Ini orang yang nampak bahawa tanah tadi ada manfaat. Tapi orang yang tak nampak benda, tanah sebab tu, dia biar gitu saja. Kan, semak samun habis semua. Yang tumpang tu biar awak dengan ular je. Jadi tak ada manfaat. Sebab tu kita tadi kita sebut, betul lah dunia ni melalaikan. Tapi bukan makna kita campak dunia. Nah, balikkan kita naik jalan kaki je lah semua. Kan, kereta tu dunia tu. Tak, bukan begitu. Tapi kita gunakan. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada harta. Harta banyak kan, sedekah. Mazra'ah. Tempat kita cukup tanam. Yang ada kereta gunakan, pergi ke masjid, pergi kuliah. Kan, macam kita lah sekarang ni, radio-radio ni, radio 24 kita bersiaran ni. Kalau tuan-tuan tak ada radio, letih kami dua je bercakap nampak ni. Kan, bercakap dalam konti sama lima orang ni. Tak? Yeah. Tak, pasal ada radio tadi. Radio pula kena yang canggih. Ini radio pun tadi ketuk-ketuk-ketuk hilang, ketuk-ketuk-ketuk hilang. Masalah. Jadi dunia ni, kalau kita manfaatkan, okey. Kan, ada, saya ingat boleh online kot. Yeah. Boleh online kan, kita ni, apa dipanggil ni, dalam talian kan. Yeah, yeah. Ha, jadi, itu kan dunia. Tapi kita manfaatkan dunia tadi untuk keperluan akhirat. Saya ingat itu tidak menjadi kesalahan, bahkan itu yang dituntut dalam agama. Ini yang disebut tadi dunia mazratul akhirah. Yeah. Jadi gitulah. Okey Ustaz, saya ada baca ni, adakah Madarijus Salikin. Wah, balik nama dia ni, nama kitab ni. Dia merujuk firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 57 ya. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 20 saya. Yeah. Saya ambil hujung Ustaz. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya Ustaz. Ya, ya. Ini nak menyedarkan kita bahawa kesenangan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu daya. Apa maknanya Ustaz, kesenangan menipu daya itu? Betul lah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita lah. Contoh orang ada pangkat lah hari ini kan, pangkat besar. Masuk ofis je, orang tuan, bos, cik, berapa lama? Kan, berapa lama? Habis besok pencin, tak ada dah orang nak panggil tuan. Kim salam. Kan, aji je, saya silap oi je. Kan, oi, itu je. Tak, mana kita nak sebut ni benda-benda sementara. Tuan-tuan ada kereta ke ada apa, semua sementara. Buat siapa yang ada kereta 40 tahun tak rosak-rosak? Semua dunia ni kesenangan sementara. Saya ingat paling basic lah, Ustaz. Kita ada orang rumah lah, orang yang ada isteri. Kita cerita isteri lah, cerita makwa tak kena pula. Yang ada isteri. Ya, ada isteri. Stop saja lah, kita ambil satu panggilan saya. Okey, Assalamualaikum Zano Sayyakob. Waalaikumsalam. Okey, silakan, ada pandangan, soalan. Saya tanya satu soalan Ustaz. Ya, ya. Saya tu dekat Thailand Selatan. Hello? Di mana? Thailand. Dekat Thailand Selatan. Thailand Selatan. Selatan Thailand ya.
Bini saya tak pakai pudah, orang masjid tu tak bagi masuk lah. Dia kata kena pakai pudah. Tak pakai pudah tak boleh semayang kat masjid. Betul ya? Okey, okey. Apa pasal tu? Kita dengar jawapan Ustaz ya. Okey. Okey, masih Zano salah. Okey, Ustaz ni orang Thailand barangkali. Nak masuk masjid kena pakai pudah. Tak boleh. Tak pakai pudah tak boleh masuk masjid dan tak boleh semayang. Apa pandang Ustaz? Ni kira masalah fikah lah ni sebenarnya. Masalah pakai pudah ataupun niqab ni, itu masalah khilaf kalangan ulama. Ada ulama yang mewajibkan, ada yang tidak. Saya ingat kita di Malaysia ni, kita kebanyakan kita mengamalkan pandangan yang mengatakan tidak wajib. Saya ingat kalau nak bincang bab ini panjang. Cuma saya kira lah tadi dalam masalah Cik Yaakob tadi, Cik Zanusa Yaakob tadi. Saya rasa kalau sekiranya begitulah suasana dia, bi'ah, environment dia di sana, kita kena melihatlah supaya kadang-kadang kita berbeza ni, dia boleh mendatangkan fitnah pula. Maknanya kesukaran. Ya, bukan soal dia salah, kita betul, dia betul, kita salah. Sama lah tu. Kita betul dia salah ataupun dia betul kita salah. Tak. Tapi soal ini soal pandangan. Saya rasa kalau kita tidak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Kalau sekiranya tak pakai pun, dari hukum dia tidak menjadi suatu perkara yang dianggap salah di pandangan. Okey Ustaz, kita sama balik yang tadi tu Ustaz, tentang kesenangan menipu daya tentang isteri tadi. Isteri tadi, yang itu paling ingat sekali tu. Ya. Dia sama jugalah macam isteri kita tadi kan. Isteri kita masa kita kahwin dulu muda kan, mana ada orang kahwin isteri tua kan, tak muda, semua nak muda kan. Cuma suami je lah kadang-kadang orang nak tua kan. Makna isteri ni muda. Bila muda dulu 10 tahun lepas, sekarang ni kita tengok muda lagi. Muda lah juga, tapi macam tua sekarang kan. 10 tahun lagi muda tak? Muda tak ada dah, tua ada kan. 10 tahun lagi muda tak? Tak ada dah, dah jalan muda dah, sekarang tua. Maknanya nak sebut itu, kita nak kata dunia tu. Makna kalau kecantikan, kecantikan jalan. Orang tahu lah ke ni, siapa sih? Orang tahu. Maknanya tak ada benda yang kekal lah. Tak ada benda. Tidak ada benda yang kekal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kullu man 'alaiha fan. Kita pakai tu bahasa Melayu. Dia panggil apa istilah kita kata? Dunia yang fana. Orang kita memang tahu lah ke tu semua. Tapi apa yang fana tahulah, buat lagu je lah. Di alam fana ini. Nah, itu lagu ke tak lagu? Lagu lah kot. Tak, maknanya nak sebut fana ni bermakna binasalah daripada perkataan fun tadi. Cuma bahasa Melayu ditukar jadi panak. Kan? Jadi maknanya dunia ni rosak. Dunia akan hancur. Apa saja yang tak dunia ni akan berubah, akan rosak, akan hancur. Yang elok akan jadi binasa dan sebagainya. Itu sifat dunia lah. Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada petang ini. Santai bersama Tuan Guru. Barangkali Ustaz boleh buat kesimpulan seminit dua Ustaz, silakan. Ustaz Fauzi, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya suka buat beginilah Ustaz Fauzi. Pasal kadang-kadang bila orang cerita bab akhirat ni, ada orang dia kata payahlah Ustaz. Kalau kita nak cerita bab akhirat ni susahlah, dia kata nanti-nantilah, nanti kita cerita bab akhirat. Sekarang ni kita cerita dunia dululah, kata tak maju kot. Dia rasa begitu nah. Saya ingat beginilah, saya suka bagi tahu kepada pendengar lah. Dunia ni tuan-tuan, kita duduk di sini. Saya duduk di sini, tuan-tuan duduk di situ. Ya, maknanya kita duduk di dunia belaka. Bukan soal kita tinggalkan dunia tadi, tak. Sebab itu belum meninggal dunia. Sebab itu meninggal dunia tu mati. Makna dunia tu ditinggal. Tak, kita memang duduk di dunia. Jadi pada saya begini, dunia ni kita bawa. Ya. Saya bawa perumpamaan begini Ustaz Fauzi. Dunia kita letak dekat tangan. Macam sekarang ni pen dekat tangan saya. Kan? Ni apa, earphone, duduk di kepala. Yang duduk dekat kepala ni agama. Jadi maknanya agama ni kita letak di kepala. Kalau duduk atas ni kan berhati-hati, kita risau, takut-takut kalau headphone ni jatuh. Tapi pen saya di tangan ni, sekejap tukar kanan, sekejap tukar kiri, tukar kanan balik. Makna dunia ni biar di tangan. Flexible. Makna hari ni tak dapat dunia bertenang. Jangan kita gadaikan yang atas kepala ni semata-mata nak selamatkan dunia. Jangan risau. Hari ni tak kaya, minggu depan kaya. Kan? Hari ni tak dapat, minggu depan dapat. Kan? Mesti dapat. Jangan risau. Kalau tak dapat sekarang, dapat kenian, itu je lah. Kalau dulu tak dapat, sekarang dapat. Apa payah sangat? Jadi makna dunia ni begitu. Jangan kita kelangkabutkan. Jangan kita risau-risaukan. Dunia ni ada masa. Sebab itu ada disebutkan, dia kata, ada masa lagi? Ada. Dunia disebut apa dia kata? Disebut dia kata, kalau kita jadikan, kun fit dunia ka'annaka ta'ishu abadah. Wa kun fil
dan disebut tu, jadikan dunia ini seperti mana kau hidup selama-lamanya. Hmm. Makna hidup selama-lama ni bukan kita pulang dunia, tak. Ni lama hidup ni siapa sih? Hmm. Mungkin 1,000 tahun, 2,000 tahun. Mungkinlah kira-kira begitu. Jadi kalau lama hidup, yang kelam kabut pun sibuk. Hari ni tak dapat kan, besok dapat. Menangga hari ni tak boleh, tutuplah sekejap, semayang dulu. Kenapa besok dapat? Kerja hari ni tak boleh, bertenang. Besok kan ada masa. Seolah-olah kerana kata isu abadah. Hmm. Kan? Yeah. Dan disebut supaya kita tentang akhirat ni, kerana katamu tu radat. Seolah-olah mati besok, ay, jangan buat kerja. Kalau besok mati, kan letak jawatan kita hari ni. Yeah. Ni pasal kita tak tahu mati. Cuma disuruh kita rasalah. Maknanya soal ibadah ni tuan-tuan, jangan kita bertolak ansur. Maknanya kita pulun dulu. Soal dunia, yes, ada kompromi. Tak ada hal. Macam mana bang, kita mancing? Boleh, tak ada masalah. Tapi ni nak semayang, aku semayang dulu. Kan, kemudian baru kita mancing. Jadi maknanya begitulah, ya, kehidupan ini. Kita nak supaya dia balance, kita dulukan akhirat, kemudian dunia akan mengikut. Jadi itu sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Okey, itulah tuan dan puan dan pendengar semua Radio Rompak pada petang ini. Santai bersama tuan guru. Itulah kata-kata hikmahnya. Bekerjalah kamu untuk akhirat kamu, seumpama kamu akan mati besok hari. Tetapi bekerjalah kamu untuk dunia kamu, seumpama kamu akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Terima kasih yang bagi Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman, ataupun lebih kenal sebagai Ustaz Ismail Kamus Junior sebenarnya, seorang pengurus bimbingan sahabat umrah di Nexus Holiday. Terima kasih, ya, Ustaz, ya, ya, sudah datang ke Radio Rompak pada petang ini. Sangat bersama, santai bersama Tuan Guru. Dan untuk makluman pendengar-pendengar semua, pada minggu depan kita akan bersiaran pada hari yang sama, waktu yang sama, dengan topik minggu hadapan, hiburan dan Islam. Sejauh mana batasannya? Ingat ya, hiburan dan Islam, sejauh mana batasannya, bersama tetamu minggu depan yang bahagia Ustaz Haslin Bahrim. Nanti kita jumpa dengan hadapan dengan suaranya berbeza barangkali dengan Ustaz Haryanto. Apapun, yang paling penting Ustaz, Islam itu mudah tapi cukup indah, ya, untuk diamalkan oleh kita semua. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus mendengar Radio Rompak pada petang ini. Dan ingat, temu janji kita pada minggu hadapan. Santai bersama Tuan Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.